Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 10 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Sebuah rumah mewah di Kota Bogor terbakar akibat korsleting listrik. Tabrakan beruntun di Pantura Subang mengakibatkan 2 orang tewas. Dinas Kesehatan Jawa Barat ungkap terjadi kebocoran lambung anak dampak keracunan makan jajanan Ciki Ngebul. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dari Bogor. Saudara, diduga hubungan arus pendek listrik. Sebuah rumah mewah di Jalan Raya Sukasari 2, Kota Bogor, Selasa pagi terbakar hebat hingga membuat sejumlah penghuni panik. Kobaran api bahkan merambat cepat dan menghanguskan 3 ruang gudang, dapur, serta garasi. Kebakaran hebat nampak melanda sebagian bangunan rumah mewah di Jalan Raya Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa pagi. Kobaran api bahkan terus membesar hingga nyaris merambat ke area gedung kampus di sebelahnya. Akibatnya, sejumlah penghuni panik berlarian hingga harus menjebol rolling door garasi. Selain tiupan angin kencang, banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api berkobar cepat. Sebelumnya, sumber api diketahui berasal dari ruang dapur dan merambat ke ruangan lain. Beruntung kebakaran dapat terkendali setelah 10 unit truk damkar dikerahkan ke lokasi. Api baru padam setelah penanganan berlangsung selama hampir setengah jam. Sementara dari pendataan petugas, kebakaran mengakibatkan sedikitnya 3 ruang gudang, garasi dan dapur rumah ludes tak tersisa. Kita mendatangi langsung ke Makassar Sari. Ada laporan dari perhubungan sama Ojol. Laporan pertama motor. Dilanjut ternyata rumah tempat tinggal di Makassar belakang Makassar. Gudang. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kuat dugaan sumber api berasal dari hubungan arus pendek kabel listrik kulkas. Kepolisian dan damkar juga masih melakukan pemeriksaan untuk menaksir jumlah kerugian dan penyebab kebakaran. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain saudara, 3 kendaraan besar terlibat tabrakan di ruas Pantura Sukasari, Kabupaten Subang. Insiden ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kendaraan minibus dengan nomor polisi E1243CH hancur usai bertabrakan dengan truk gandeng dan mobil pengangkut ayam. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Pantura Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Insiden berawal saat kendaraan minibus melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Saat melaju di ruas Pantura Sukasari, kendaraan diduga mengalami pecah ban. Akibatnya mobil melaju oleng menerobos pembatas tengah jalan dan masuk jalur lawan. Di jalur lawan, melaju kencang truk gandeng dan mobil pengangkut ayam yang berusaha menghindar. Namun tabrakan 3 kendaraan tak terelakkan. Kerasnya benturan menyebabkan kendaraan minibus ringsek, sementara truk gandeng terjun ke sawah. Pelan dari timur, kan ada tronton sama sini ini sudah bunyi, lain buang kanan, pengantar jaya, nggak katanya lain putar di sini, itu paling jantem tronton yang buang kanan. Abang juga langsung nyebrang? Iya, habis jantem itu. Oh, jadi kendaraan Kalia ini dari arah barat, posisi oleng, posisi kencang oleng, terus nyabrang bahu pembatas jalan langsung mobil gandengan tertabrak oleh mobil gandengan dan mobil gandengannya langsung ke sawah. Ini langsung nyabrang ke sebelah
Korban sementara 2 orang meninggal dunia. Warga Kejaksaan Kota Cirebon tewas di lokasi kejadian. Sementara seorang penumpang perempuan yang berada di sampingnya tewas di rumah sakit. Kedua korban tewas dibawa ke rumah sakit Pamanukan Medical Center. Untuk pengemudi truk gandeng dan mobil pengangkut ayam, keduanya berhasil selamat. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Subang, Jawa Barat. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, akibat sekolah dipenuhi lumpur usai terendam banjir, ratusan siswa sekolah dasar di Pantura Subang tidak dapat belajar di kelas. Para siswa terpaksa berjibaku membersihkan lumpur di lingkungan sekolah mereka. Hari pertama masuk sekolah usai liburan, para siswa sekolah dasar Negeri Sindang Laut Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang terpaksa tidak belajar. Mereka justru sibuk membersihkan sekolah yang dipenuhi sampah dan lumpur. Kondisi ini terjadi lantaran bangunan sekolah yang terus-menerus terendam banjir. Di hari pertama masuk sekolah, banjir mulai surut, namun kini menyisakan sampah dan lumpur. Tidak tersedianya air bersih membuat mereka terpaksa menggunakan air genangan sisa banjir yang kotor. Pihak sekolah mengaku terpaksa menunda proses belajar mengajar, setidaknya hingga 2 hari ke depan. Hal ini agar lingkungan sekolah benar-benar dapat dibersihkan dari sampah dan lumpur sisa banjir. Ya, memang kenyataan seperti ini, sekolah berada di pantai, datarannya lebih rendah, jadi kalau musim penghujan itu selalu banjir. Apalagi sebelum libur ini bagi rapot pun, anak-anak di dalam kelas air itu sebetis. Ya, sampai sekarang baru berkurang airnya dan anak-anak belum bisa masuk sekolah karena banyak lumpur di dalam kelas yang harus dibersihkan. Pihak sekolah berharap adanya perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Buruknya drainase, letak bangunan sekolah yang berada di dekat dengan pantai, membuat banjir berulang kali merendam bangunan sekolah. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Dinas Kesehatan Jabar ungkap akibat keracunan cuci ngebul. Informasi selengkapnya akan menghadirkan usai jeda berikut. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, pasca adanya temuan puluhan anak keracunan jajanan ciki ngebul di 2 kabupaten kota di Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melarang sementara masyarakat mengonsumsi jajanan tersebut. Pasalnya dari temuan Dinas Kesehatan Jabar, anak-anak tersebut mengalami kebocoran lambung setelah mengonsumsi jajanan ciki ngebul. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan ada 28 kasus anak keracunan kandungan nitrogen di 2 kota kabupaten di Jawa Barat. Ada 24 anak di Kabupaten Tasikmalaya, serta 4 anak di Kota Bekasi yang mengalami keracunan makanan pasca mengonsumsi jajanan ciki ngebul. Dari seluruh kasus keracunan tersebut, ada 1 anak asal Kota Bekasi yang mengalami gejala berat hingga dilarikan ke Rumah Sakit Haji Jakarta Timur. Anak usia 4 tahun tersebut harus menjalani operasi dikarenakan mengalami kebocoran di bagian lambung. Atas kasus tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan laboratorium serta menemukan kandungan nitrogen berlebih di jajanan ciki ngebul. Hal tersebut sangat membahayakan bagi anggota tubuh jika dikonsumsi berlebih. Jadi kami di Dinkes Provinsi Jawa Barat mendapatkan laporan dari 2 kabupaten kota. Yang pertama Kabupaten Tasikmalaya, lalu yang kedua Kota Bekasi.
di Kabupaten Tasikmalaya ada 24 anak yang pada saat itu mengkonsumsi ciki ngebul atau ciki bernitrogen ini. Nah, dari 24 ini 7 bergejala ya, dirawat di puskesmas, diobservasi. Setelah itu di hari yang sama 6 anak dibolehkan pulang, yang satu dirujuk ke rumah sakit SMC Tasik. Meski demikian, kasus temuan keracunan jajanan ciki ngebul ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi sementara jajanan ciki ngebul. Demikian Abi Aditya melaporkan dari Bandung. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum dapat melakukan eksekusi mati terpidana Heri Wirawan yang melakukan ruda paksa terhadap belasan santrinya. Salinan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pun belum diterima Kejati Jabar. Eksekusi mati terhadap Heri akan dilakukan jika seluruh hak terpidana terpenuhi. Terpidana mati Heri Wirawan belum bisa dilakukan eksekusi mati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena salinan putusan dari Mahkamah Agung yang menolak kasasi belum diterima Kejati Jabar. Kejati Jabar akan mempelajari dahulu putusan tersebut jika telah diserahkan Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana, usai mengikuti rapat koordinasi kasus serupa Daksa, menjelaskan salinan resmi putusan dari MA sangat penting untuk memahami kata per kata dari isi putusan tersebut sebelum nantinya melakukan eksekusi. Kejaksaan akan memastikan bahwa hak-hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali atau PK dan gerasi telah ditempuh. Namun demikian ia menegaskan bahwa PP tidak bisa menunda atau menghalangi jalannya proses eksekusi. Tentu kami akan mempelajari dengan sekomprehensif putusan resmi kasasi dalam proyek, termasuk juga memastikan hak-hak terdakwa itu sudah terpenuhi, termasuk upaya hukum, baik upaya hukum luar biasa, baik PK maupun gerasi. Karena ini putusan pidana mati, maka kami harus memastikan dulu seluruh hak terdakwa itu terpenuhi, meskipun PK itu tidak menghalangi atau tidak menghalangi eksekusi. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi koordinasi lintas sektoral yang dilakukan Kejati dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kasus ruda paksa Heri Wirawan. Pihaknya pun siap membentuk satgas untuk monitoring dan evaluasi terhadap korban pelecehan. Pidana anak, kemudian undang-undang perlindungan anak, demikian juga undang-undang terbaru, undang-undang 12 tahun 2022, ini memandatkan kami selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan koordinasi lintas sektoral yang ada, koordinasi yang secara berkat kami lakukan berkaitan dalam pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan. Selain itu, terkait jangka waktu eksekusi, Kejati Jabar memastikan bahwa hal tersebut bergantung kepada upaya hukum yang dilakukan terdakwa. Arif Budi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lain di antaranya. Gelangkala ke-47, Fes Unpas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, bulan Januari 2023 ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unpas memasuki usia ke-47 tahun. Di usianya tersebut, FEB Unpas terus menunjukkan berbagai raihan prestasi sebagai perwujudan fakultas bereputasi unggul. Dan laporan selengkapnya pada segmen editorial berikut ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Pasundan, bulan Januari 2023 ini memasuki usia ke-47 tahun. Di usianya ini FEB Unpas terus memantapkan jati dirinya sebagai fakultas bereputasi unggul menuju perwujudan menjadi fakultas berkelas internasional. Predikat sebagai fakultas bereputasi unggul tentunya tidak terlepas dari upaya nyata dan berkelanjutan dari segenap sivitas akademika FEB Unpas
untuk terus bersinergi dalam turut membangun pranata kelembagaan dengan baik. Atas dasar itulah, pihak fakultas pada setiap momentum bilangkala atau milad, seperti halnya pada bilangkala ke-47 tahun 2023, selalu memberikan beragam apresiasi kepada mereka yang berprestasi, mulai dari dosen berprestasi, karyawan berprestasi, serta kepada mahasiswa berprestasi. Dalam rangka memperingati atau bilangkala ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan dua kegiatan utama, yaitu kegiatan sebelum bilangkala dan kegiatan pada hari ini. Nah, kegiatan-kegiatan sebelum bilangkala di antaranya adalah kegiatan-kegiatan seminar atau talk show, kemudian juga ada AIP dosen atau Achievement Incubator program untuk dosen, kemudian juga ada festival entrepreneurship bagi mahasiswa yang di dalamnya ada bazar, ada pemilihan produk karya para mahasiswa dan sebagainya. Termasuk juga ada talk show tentang kewirausahaan. Kemudian juga kami juga sebagai dalam waktu atau akhir ini ada bencana alam di Cianjur, kami juga peduli terhadap mereka yang terkena dampak bencana di Cianjur melalui saluran atau bergabung dengan paguyuban Pasundan. Kurang lebih itu mungkin kegiatan pada hari ini pada bilangkala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas yang ke-47. Semoga Fakultas Ekonomi terus jaya, berkembang, dan sumber dayanya semakin berkualitas, semakin kompeten, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dekan FEB Unpas Dr. Atang Hermawan menegaskan, di momentum ke-47 tahun, ada sejumlah poin penting yang akan terus dibangun melalui sistem kebersamaan di antara sivitas akademika FEB Unpas. Tentunya kita pahami bahwa dalam kerangka mengelola pendidikan tinggi, perlu ada ukuran-ukuran yang mesti kita lakukan. Yang salah satu ukurannya adalah tiga dana perguruan tinggi. Artinya, bagaimanapun suatu perguruan tinggi akan maju atau mundur diukur dari tiga aspek tadi. Maka dikatakan tiga pilar konseptual dalam rangka pengembangan fakultas ekonomi. Yang salah satunya ya tadi tiga dana perguruan tinggi. Tentunya dalam tiga dana tadi ada suatu program-program yang mesti dilakukan. Yang ujungnya dalam konsep program apresiasi dan rekognisi. Jadi para dosen dalam kesempatan milad ini diapresiasi dan rekognisi berbagai aspek kegiatan Tridwana tadi. Sejauh mana dosen melakukan penelitian, sejauh mana dosen melakukan PBM dengan baik, sejauh mana dosen melakukan PBM termasuk sejauh mana dosen melakukan kerjasama dengan siapapun, kita perlu apresiasi dan rekognisi atas prestasi itu. Kenapa? Karena tadi katakan Pak, suksesnya suatu perguruan tinggi diukur atas tiga pilar penting dalam pendidikan tinggi, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Guna terus mendukung dan mempertahankan perwujudan FEB sebagai fakultas bereputasi unggul, maka memasuki tahun 2023 ini, sejumlah program akan dilakukan FEB Unpas, baik berskala lokal, nasional, bahkan global. Tentunya program ke depan dalam tahun 2023 ini, satu tentunya dalam rangka meningkatkan akreditasi yang lebih luas lagi. Kita sedang merangsang akreditasi internasional sekarang itu. Artinya apa? Bahwa Fakultas Ekonomi mainnya sudah tidak di dalam lagi, tetapi lebih mengglobal dalam rangka memajukan lembaga ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi semua dosen. Bahwa dosen di Fakultas Ekonomi akan ditingkatkan berbagai sertifikasi yang kita lakukan. Yang ketiga adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu melalui sertifikasi karyawan dan termasuk sertifikasi buat mahasiswa. Kenapa demikian? Karena Tridharma akan maju bila sivitas akademika diukur dengan baik dan diimplementasikan dengan baik. Peringatan bilangkala FEB Unpas ke-47 tahun juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Profesor Dr. HMD Ditur Muji, Rektor Unpas Profesor Dr. Edi Yusuf, dan para wakil rektor Unpas. Jadi kita tidak cukup prodi terakreditasi di nasional, tapi juga dalam rangka akreditasi internasional, internalisasi ya. Sedangkan untuk karya-karya penelitian itu ada hilirisasi ke sana. Jadi sekarang ini kan penelitian-penelitian hanya untuk konten-konten kenaikan jabatan. Ya, fungsional. Nah, nanti itu betul-betul harus ada hilirisasi dan komersialisasi. Ya, jadi itu kan berarti mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan ini juga dilakukan deklarasi pembentukan Pusat Data Statistik dan Pengembangan Ekonomi Pusdatikom.
Dan untuk lebih mengembangkan bakat dan minat mahasiswa juga dilakukan deklarasi komunitas seni, budaya, dan olahraga mahasiswa. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan aset untuk koperasi Pasca Bakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas dan juga penyerahan sertifikat jurnal JRAK. Raihan beragam prestasi yang telah berhasil ditorekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas di usianya yang ke-47 tahun ini tentunya sekaligus menjadi bukti nyata akan FEB Unpas sebagai fakultas yang syarat akan prestasi dan menjadi pilihan pasti setiap generasi. Saudara, pembahasan menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. GPR PTSL Subang Jawara 2023, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, pelaksanaan sertifikasi tanah masyarakat Kabupaten Subang melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL dilakukan jajaran kantor BPN Kabupaten Subang dalam kegiatan GEBIAR PTSL Subang Jawara 2023. GEBIAR PTSL Subang Jawara 2023 merupakan awal dari kegiatan pengsertifikatan tanah masyarakat Kabupaten Subang tahun 2023 melalui program PTSL tahun 2023 yang dilakukan jajaran kantor BPN Kabupaten Subang. Pada GEBIAR PTSL Subang Jawara 2023 ini, selain dihadiri Kepala Kanwil BPN Jabar, juga Bupati Subang serta seluruh unsur Forkopimda dan ribuan warga Kabupaten Subang yang berlangsung di lapangan sepak bola Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Adapun lokasi dari program PTSL 2023 di Kabupaten Subang akan dilakukan di 22 desa dengan target sebanyak 26.000 bidang tanah masyarakat yang diupayakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Bupati Subang Haji Rohimat menyatakan apresiasi kepada jajaran BPN yang telah mempersiapkan dengan matang pelaksanaan PTSL di Kabupaten Subang. Betapa pentingnya akan sertifikat kepemilikan lahan. Tentunya yang pertama itu untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara batas dengan batas. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jabar, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Subang ini telah terbentuk dalam suatu kelembagaan yang memiliki kesamaan pandang dan pengertian. Kesamaan pandang, kesamaan pengertian terkait dengan PTSL. Sehingga di awal tahun ini di Subang sudah dilakukan dan mudah-mudahan bisa karena pemahaman yang sama itu akan menjadikan PTSL di Brasil. Saya ingin lakukan di seluruh kabupaten dan kota dalam konteks hal semacam ini. Kepala BPN Kabupaten Subang, Andi Kadandio Alefudin mengharapkan melalui program PTSL ini dapat menertibkan administrasi pertanahan serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Subang. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Subang dapat terlancar sesuai dengan rencana aksi, action plan yang telah dibuatkan. Bertahap dari bulan Maret, awal bulan puasa kita akan bagikan sampai sebelum tahun anggaran 2023 sudah tuntas. GEBIAR PTSL Subang Jawara 2023
yang memanfaatkan peta desa digital partisipasi masyarakat ini diisi dengan pemakaian baju program PTSL serta penandatanganan berkas permohonan tanah perwakilan warga. Demikian dilaporkan Hermai dan Arya TVRI Jawa Barat. Saudara Dinas Perhubungan Pemda Karawang kini tengah mematangkan program Koperasi Moda Transportasi Karawang atau MODKAR bagi supir dan pengusaha moda transportasi publik khususnya angkatan umum. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah terus menurunnya jumlah penumpang. Saat ini pemerintah Karawang tengah mematangkan program pemberian bantuan bagi supir dan pengusaha angkutan umum di tengah terus menurunnya pendapatan mereka. Angkutan umum belum menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Karawang. Tercatat, sebanyak 2.000 angkutan umum beroperasi di jalan-jalan di Kabupaten Karawang. Alih-alih memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penumpang, para supir lebih memilih mengejar setoran. Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Karawang, Rahmat Gunadi, dibentuknya Koperasi MODKAR ini merupakan program pemberdayaan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan supir dan pengusaha angkutan umum. Para supir dan pengusaha angkutan umum nantinya akan mendapatkan sejumlah kemudahan serta bantuan lain dalam mendukung kegiatan moda transportasi publik. Selain itu, bantuan lainnya berupa tata kelola trayek hingga bantuan pembiayaan kendaraan dan peremajaan angkutan. Bahwa intervensi pemerintah perlu dilakukan dalam rangka membantu para pengusaha dan supir angkot yang hari ini kesulitan dalam hal untuk memperpanjang SPNK, dalam hal menangani operasional sehari-hari angkutan kota di Karawang. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para supir dan pengusaha angkutan umum, termasuk menciptakan tata kelola angkutan umum yang lebih nyaman dan aman, sehingga mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. Tony Triadi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara usai jeda, kami akan kembali dalam segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir Batin. Ya, saudara, dalam mendukung program Jabar Juara Lahir Batin, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perhubungan setempat ini tengah mematangkan program Moda Transportasi Karawang. Dan lebih jelasnya kita akan bahas bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Karawang, Dr. Rahmat Gunadi, MPD, dengan tema Moda Transportasi Kabupaten Karawang dalam mendukung Jabar Juara Lahir Batin. Assalamualaikum, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Rahmat? Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami. Dan saya penasaran ini mengenai program dalam mendukung Jabar Juara Lahir Batin. Dari Dinas Perhubungan Karawang sendiri ada yang namanya MODKAR. Bisa dijelaskan, Pak Rahmat, terkait program baru ini seperti apa? Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk TVRI Jabar, Ayu, bahwa program MODKAR, saya menyebutnya MODKAR, tapi pelafalannya MODKAR, Moda Transportasi Karawang. Kalau cara pengertian di bahasa Sunda, MODKAR itu adalah orangnya yang lincah, inovatif. Nah, Moda Transportasi Karawang ini merupakan terobosan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, pemerintah Kabupaten Karawang khususnya, dalam bagaimana intervensi pemerintah yang memang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik di bidang transportasi. Karena selama ini berdasarkan data dari Samsat saja dari 1.900 atau sekitar 2.000-an angkutan kota, itu hanya sekitar 123 yang hanya bisa memperpanjang STNK-nya. Nah, permasalahan yang muncul di tahun 2022 kemarin adalah bahwa
supir angkot kesulitan untuk memperpanjang itu karena berdasarkan Pergub nomor 95 tahun 2020 itu bahwa angkutan kota yang memperpanjang masih atas nama pribadi-pribadi itu harus berganti dengan plat hitam. Kalau ingin bertahan dengan plat kuningnya itu harus atas nama perusahaan PT, PO atau koperasi. Sehingga kami memiliki ide bahwa ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang membentuk suatu badan yaitu koperasi. Sehingga mereka bisa berada di bawah naungan koperasi Moteka ini yang dibentuk oleh Bisu. Sehingga lebih memudahkan untuk perpanjangan STNK yang hanya 30%. Kemudian menanggung juga tentang perpanjangan KIR, kemudian juga tentang pemeliharaan suku cadang dan sebagainya. Sehingga ini memberikan solusi kepada mereka untuk lebih mempermudah para pengusaha angkutan kota dan pengemudi dalam rangka melakukan operasionalnya sehari-hari. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, jadi ada kebijakan dari Dishub Karawang bagi para pengusaha transportasi untuk mempermudah operasionalnya, begitu. Nah, program ini telah berjalan berapa lama, Pak Rahmat? Sebenarnya baru berjalan tahun ini, karena bagaimanapun juga ini kita juga melakukan sosialisasi yang cukup panjang dengan para pengusaha dan pengemudi ini. Permasalahan yang muncul hari ini, mereka masih mencari-cari, sehingga pada saat ini Dishub baru mempersiapkannya di evaluasi di tahun 2022 dan 2023 ini sudah mulai. Nah, insya Allah 2023 ini, apalagi dengan ada peraturan Kapolri tentang batas lebih dari 2 tahun STNK yang tidak diperpanjang akan dihapus, makanya hari ini, tahun ini adalah bahwa tahun terakhir bagi semuanya kendaraan bermotor untuk berlomba-lomba bagaimana bisa segera membereskan surat tanda nomor kendaraan itu. Gitu. Baik, bisa dijelaskan hingga saat ini untuk moda transportasi umum di Karawang berapa banyak begitu dan penggunanya juga kira-kira berapa persen ini, Pak? Sekitar 2.000 yang kita data, ternyata pada satu pelapangan yang aktif hanya sekitar 500 kendaraan. Dan itu juga STNK-nya pada mati semua, hanya beberapa, sebagian 99% saya katakan bahwa itu. Sehingga itu berimplikasi terhadap selain masalah pendapatan di Samsat, STNK, kemudian di KIR juga. Mudah-mudahan dengan terobosan yang kita lakukan ini, nanti akan lebih tertib, lebih nyaman, lebih aman bagi para pengemudi angkot. Bagaimana permajaan angkot juga difasilitasi oleh koperasi ke depan. Sehingga nanti pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Karawang ini khususnya di bidang angkutan, ini bisa terjamin dengan angkutan kota yang nyaman dan aman. Insya Allah. Baik Pak Rahmat, ini salah satu upaya dalam menyukseskan program Jabar Juara juga begitu ya. Lantas ya, program-program apa lagi yang digulirkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang untuk menuju Jabar Juara lahir batin, Pak? Ya siap. Itu mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kontribusi walaupun hanya wilayah lingkup Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi yang positif, yang bagus untuk Jabar Juara. Itu. Baik. Sejauh ini Pak Rahmat, antusias masyarakat di sana dalam menggunakan moda transportasi umum ini lebih besar atau lebih sedikit dibanding dengan menggunakan transportasi pribadi? Lebih sedikit sekarang karena melihat kondisi angkutan kota yang kondisi secara fisiknya sudah tidak memadai. Jangankan mereka untuk merubah, memperbaiki kondisi fisik itu. STNK pun mereka sudah tidak mampu untuk bisa karena mereka belum bernaung di salah satu PT, PO ataupun koperasi sehingga mereka tidak bisa memperpanjang. Kemudian otomatis juga ke masalah KIR karena STNK tidak bisa secara sah diperpanjang sehingga KIR juga tidak bisa dilakukan. Kemudian pemeliharaan yang jauh dari pendapatan karena tingkat keamanan dan kenyamanan ini bagi masyarakat yang belum terjamin. Oleh karena itu kita akan bantu intervensi pemerintah ini untuk membantu bagaimana ke depan para pengusaha angkot ini bisa meningkat dalam pendapatan, supir juga bisa hidup lebih layak, dan masyarakat juga menggunakan transportasi ini, angkutan kota ini bisa lebih aman dan nyaman dengan kondisi angkot yang lebih bagus. Sip,
seperti itu, Putri Ayu. Baik, lantas upaya apa lagi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum, kemudian juga keinginan yang besar dari masyarakat selain tadi untuk fasilitas transportasi ditingkatkan begitu ya. Nah, upaya apa lagi untuk mendorong masyarakat supaya lebih menggunakan transportasi umum, Pak Rahmat? Ya, ke depan sebenarnya pengambil alihan tanggung jawab pengendalian tanggung jawab angkutan kota ini, transportasi darat ini, khususnya angkutan kota di Kabupaten Karawang ini harus diambil alih pemerintah secara penuh. Ambil alih secara penuh. Sehingga bagaimana kita bisa menyeleksi supirnya, bisa lebih selektif, bisa menyiapkan supir yang kapabilitasnya dipercaya oleh masyarakat, seperti itu. Dan itu harus dibawa kendali. Mudah-mudahan dengan modal awal moda transportasi Karawang ini, operasi ini, bisa menjadi cikal bakal untuk bagaimana pemerintah Kabupaten Karawang melalui Disub Karawang ke depan adalah bisa mengambil seluruh pelayanan publik ini sehingga masyarakat bisa dijamin dengan jaminan pemerintah Kabupaten Karawang, seperti itu. Dayu. Baik Pak Rahmat, sejauh ini adakah kendala yang ditemui di lapangan dalam menyosialisasikan dan juga merealisasikan program Motekar ini, Pak Rahmat? Ya, komunikasi yang masih ini adalah karena banyaknya jalur rute-rute tertentu yang mereka sudah tidak aktif. Mereka masih bertanya tentang kepercayaan mereka kepada koperasi kita yang kita dirikan ini. Sehingga masih mereka bertanya, tapi pada dasarnya sekarang sudah mulai hampir sekitar 50% sudah mulai mendaftar untuk bisa bagaimana, karena mereka juga dituntut untuk segera memperpanjang STNK-nya secara administrasi lebih cepat, tahun ini harus sudah selesai gitu. Alhamdulillah, artinya pada dasarnya antusias sekali, kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi ya, bagaimana dengan membuat sosialisasi yang lebih banyak diinformasikan kepada, karena kami juga membentuk koordinator lapangan tiap jalur, sehingga bila perlu kita di sub unsur pimpinan staf dari bidang lalin dan bidang angkutan untuk turun langsung ke lapangan ke jalur-jalur tertentu untuk bisa menjelaskan secara langsung pentingnya bagaimana mereka untuk bergabung dengan koperasi Motekar atau moda transportasi Karawang ini, seperti itu kan. Baik, sejauh ini kebanyakan mereka yang menggunakan transportasi umum apakah didominasi oleh siswa begitu? Kalau misalnya tadi kita melihat tayangannya, siswa sekolah, pelajar nampak begitu mendominasi sebagai penumpang begitu ya Pak? Ya begitu, sementara seperti itu. Karena pada dasarnya angkot ini kan semakin jarang, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari 2.000 sekian angkot yang terdaftar ada di Karawang, ternyata hanya sekitar 500 yang aktif yang kita data. Dan mereka hanya bisa potensi untuk bisa mendapatkan penumpang itu hanya di pagi hari dan siang hari saat anak-anak sekolah berangkat atau pulang. Oleh karena itu ke depan, nanti kita coba setting bagaimana karyawan juga bisa menggunakan angkutan kota di jalur-jalur tertentu, dan kita coba membatasi, membuat trayek-trayek khusus untuk angkutan karyawan. Sehingga jalur-jalur angkutan kota masih bisa ditempuh oleh mereka, karyawan, dan menaik itu. Kemudian anak-anak sekolah yang menggunakan, anak-anak sekolah yang masih di bawah umur dan belum layak menggunakan kendaraan bermotor untuk tidak dilarang oleh kita keras untuk bisa menggunakan kendaraan bermotor. Nanti kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Karawang untuk bagaimana mensosialisasikan ini dan melakukan tindakan-tindakan yang tepat nanti pada saatnya nanti. Baik, ini tentu langkah yang bagus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang begitu ya, merombak semuanya supaya minat masyarakat menggunakan transportasi umum bisa mengalami peningkatan. Nah, kemudian Pak, program Koperasi Motekar ini akan bergulir berapa lama rencananya? Kita push satu tahun ini, pada saat kita coba dari 8 bulan ini, nanti juga kita akan lakukan tindakan-tindakan bersama lantas nanti polisi lalu lintas untuk bagaimana menertibkan selain trayek, kemudian juga surat penyurat STNK administrasi mereka akan kita periksa. Karena ini mudah-mudahan menjadi jalan solusi terakhir bagi pengusaha, bagaimana pengemudi, karena kita yakinkan bahwa Motekar inilah satu solusi sementara yang bisa kita kedepankan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana membuat transportasi angkutan kota ini lebih aman nyaman, kemudian bagaimana bisa meningkatkan
pendapatan pengusaha dan supir angkot seperti itu, upaya kita coba maksimalkan tahun ini bisa tuntas. Baik Pak, program ini tahun ini mulai berjalan dan ada target tidak Pak untuk peningkatan supir angkot sendiri kira-kira di berapa persen pendapatannya yang nanti ditargetkan? Sebenarnya kita masih mengkaji sebenarnya kebutuhan operasional angkutan kota ini per hari itu seperti apa. Karena kita juga sedang dikaji oleh tim kita UIF. Sehingga bagaimana nanti peran pemerintah ini dalam mengambil alih kendali bisa tepat. Pendapatan layak para supir angkot setiap hari, jaminan seperti itu. Kemudian bila perlu kita kasih gaji dan sebagainya. Kan gitu. Kalau itu kendali oleh pemerintah. Terus kemudian dihasil dengan para pengusaha. Itu yang harus kita upayakan ke depan menghitung secara tepat. Oleh karena itu, mungkin kita juga masih minta diberikan kesempatan kepada masyarakat Karawang bagaimana tolong dukung peran kita ini, masyarakat juga segera nanti dengan aman nyamannya angkutan kota ini segera beralih ke angkutan kota, mungkin akan lebih nyaman, lebih cepat, tidak macet-macet menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi dan sebagainya seperti itu. Baik Pak Rahmat, selain tadi harapannya dengan program koperasi Motekar ini dapat meningkatkan penghasilan para pengemudi sopir angkot, ada harapan lain yang ingin disampaikan ataupun imbauan dan ajakan ke masyarakat Jawa Barat? Silakan Pak Rahmat. Ya, artinya begini, fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota khususnya di Jawa Barat coba bisa dimanfaatkan karena supporting suksesnya bagaimana pengendalian pemerintah terhadap kemacetan penggunaan angkutan umum ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, manfaatkanlah fasilitas-fasilitas umum yang difasilitasi oleh masyarakat ini sehingga program kita yang ribut selama ini dengan titik-titik kemacetan itu bisa berkurang secara proporsional gitu. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ini juga mohon dukungan kepada masyarakat Karawang khususnya Jawa Barat pada umumnya bahwa untuk bisa menciptakan nyaman aman di perjalanan itu peran serta masyarakat juga sangat besar seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Rahmat Gunadi MPD, Sekretaris Dinas Perhubungan Karawang yang telah bergabung bersama kami dalam segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin. Sekali lagi terima kasih, sehat dan selalu untuk Anda. Dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Permainan lato-lato kini kembali populer di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Cirebon. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, permainan lato-lato kini kembali populer di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Cirebon. Namun permainan yang melatih kesabaran ini mulai menimbulkan dampak negatif jika kurang berhati-hati dalam memainkannya. Layar kaca atau LCD televisi milik Lisa Aisyah, warga Desa Kertawinangun, Kabupaten Cirebon ini retak dan rusak setelah terkena lemparan lato-lato. Peristiwa itu terjadi saat kedua anaknya asik bermain lato-lato di dalam rumah. Seketika, lato-lato yang dimainkan anaknya itu terlempar dan mengenai televisi hingga terdengar suara seperti petasan. Tidak hanya televisi, Lisa juga mengaku anaknya pun beberapa waktu lalu bermain lato-lato mengenai kaca jendela rumah tetangga hingga retak. Awalnya ceritanya berbeda, Bu. Ceritanya bersama kakaknya main di sini di atas, terus terbang ke TV. Oh, lato-latonya? Iya. Kapan itu kejadiannya? Kemarin. Udah sering Bu anaknya main? Sudah sering sih. Tapi baru kejadian ini Bu? Baru kejadiannya dua kali, kemarin sama kaca tetangga. Meski ada sisi negatif dari permainan lato-lato, namun ada juga sisi positif yakni melatih kesabaran dan fokus serta anak-anak jadi tidak sering bermain handphone. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membuat surat edaran terkait imbauan larangan bermain lato-lato di lingkungan sekolah. Selain dinilai berbahaya, mainan lato-lato juga dianggap mengganggu aktivitas pelajar. Surat edaran larangan bermain lato-lato ini segera dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk seluruh tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Larangan permainan lato-lato di sekolah ini dibuat karena permainan tersebut selain berbahaya, juga mengganggu kenyamanan saat kegiatan belajar mengajar karena bunyi yang dihasilkan. Usai diterbitkannya surat edaran larangan bermain lato-lato di lingkungan sekolah, Disdik juga akan melakukan pengawasan dengan cara sidak. Disdikkan akan membuat surat edaran terkait dengan mainan lato-lato karena banyak kejadian di siswa-siswa yang di kabupaten kota lain kena mata, juga kena benturan kaca ataupun kena televisi, jadi sangat mengganggu sekali. Kami mungkin tidak pendidikan akan mengambil langkah-langkah terkait dengan himbauan terhadap anak-anak diri kita yang ada di sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan meminta seluruh sekolah SD maupun SMP untuk menaati surat edaran tersebut. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meninjau revitalisasi Taman Alun-Alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang dibiayai pemerintah Provinsi Jabar senilai 10,4 miliar rupiah. Rencananya Taman Alun-Alun Singaparna ini akan diresmikan langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Guna memastikan pembangunan dan penataan Taman Alun-Alun Singaparna sesuai dengan rencana pembangunan, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melakukan peninjauan ke Taman Alun-Alun Singaparna. Selain melihat progres pembangunan, UU juga menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di Jawa Barat. Meski belum selesai 100%, pada kesempatan ini UU mengajak warga untuk memanfaatkan semaksimal mungkin dan ikut menjaga serta merawat Taman Alun-Alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang sudah dibangun dan ditata ulang dengan total biaya 10,4 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya sekarang datang ke sini, diperintahkan oleh Pak Gub, karena ini sebentar lagi mau diresmikan, sekitar tanggal 14, jangan sampai di saat diresmikan, Pak Gub masih menemukan, melihat hal-hal yang tidak pas dengan keinginan beliau. Apalagi kan beliau ini kan sebagai arsitek yang begitu perfect terhadap pembangunan dan yang lain. UU juga mengapresiasi antusiasme warga yang datang ke Taman Alun-Alun Singaparna meskipun pembangunan dan penataan belum selesai secara penuh. Yang artinya, wajah baru Taman Alun-Alun Singaparna Tasikmalaya ini diterima kehadirannya oleh masyarakat. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, berbagai cara dilakukan untuk memanfaatkan bahan mentah menjadi sebuah komoditas yang bernilai tinggi. Salah satunya memanfaatkan jenis ijuk yang berasal dari pohon aren. Bahan mentah ijuk aren tersebut diproses menjadi sebuah sapu yang bermanfaat serta banyak dibutuhkan masyarakat luar termasuk di luar negeri. Beginilah saat produksi UMKM sapu ijuk aren diproses warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Berasal dari bahan mentah jenis ijuk pohon aren kini menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual serta sebuah produk yang berkualitas. Dan hasil produk UMKM tersebut tembus ke berbagai daerah di tanah air, bahkan tembus ke pasar di luar negeri. Menurut salah seorang pemilik industri rumah produk UMKM, Aisal Tika, produk sapu ijuk dari pohon aren merupakan hasil dari pengembangan produksi UMKM yang dipasarkan ke wilayah Jawa Timur. Bahkan diekspor ke beberapa negara di Asia, seperti negara Jepang. Namun khusus untuk ekspor ke luar negeri, bahan ijuk aren diproses secara teliti dalam dua tahap, yakni untuk tahap polaan dan tahap SP. Bahan bakunya dari ijuk, dan ijuk ini kita ambil dari Kabupaten Pangandaran, yaitu Kecamatan Langkat Lancar. Ya. Dan untuk saat ini, bahan baku yang kami perlukan sekitar setiap hari itu sampai 2 kintal. Dan produk kami di sini setiap hari mencapai 300 piece. Hmm. Alhamdulillah, para pengrajin di sini banyak sekali dari gender. Kami membuka lapangan kerja khusus untuk gender, intinya untuk membantu pendapatan dari suami. Adalah produk UMKM yang diselenggarakan secara mandiri, yang mempersumberdayakan ibu-ibu di lingkungan untuk meningkatkan kualitas ekonomi di daerah, khususnya di daerah Kertajaya, Desa Kertajaya. Terus hasil produk ini di kemana kan? Produk ini di kita ke Jepang, lalu ke lokalnya itu ke daerah Surabaya, Tegal, Jawa Timuran.
Sapu ijuk aren produk UMKM ini diproduksi sebanyak 300-400 pieces dalam per hari. Untuk pengiriman di dalam negeri disesuaikan dengan permintaan pasar. Sedangkan untuk memenuhi permintaan luar negeri dikirim sebanyak 2 kuintal dalam per minggu. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Saudara, jelang kejuaraan ITN 6 tingkat Jabar bulan Februari 2023 dan kejuaraan SST Nature Challenge Piala Menpora di Kabupaten Bogor bulan Maret 2023, Pengcap Taekwondo Indonesia Kabupaten Purwakarta menggelar ujian kenaikan tingkat ke 10 2 periode 2023 di Gor Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta guna menjaring atlet-atlet potensial. Sebanyak 202 atlet yang tergabung dalam wadah Pengca Taekwondo Indonesia Kabupaten Purwakarta mengikuti ujian kenaikan tingkat GEP 10-2 periode 2023 di Gor Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta. Ketua Pengca Taekwondo Indonesia Kabupaten Purwakarta Alex Jensen Purba mengatakan ujian kenaikan tingkat bagi atlet Taekwondo Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bentuk penjaringan atlet potensial untuk mengikuti kejuaraan ITN 6 tingkat Jabar dan kejuaraan SS Teenager Challenge yang memperebutkan piala Menpora di Bogor nanti. Kegiatan hari ini kita salah satu dari program kelompoknya dari Pengcap Taekwondo Purwakarta, yaitu yang kenaikan tingkat. Jumlahnya, Pak? Lebih kurang kita ada 202 peserta. Komisi Ujian Kenaikan Tingkat Pengprov Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Barat, Eri Jauhari menjelaskan, dalam waktu dekat di awal tahun 2023 akan ada beberapa event kejuaraan, baik tingkat Jabar maupun nasional. Aplikasi di sini adalah program dari PBTI yang diberlakukannya sejak bulan Juli 2021. Sementara gagasan mah sudah lama ya, sudah 1 tahun sebelum di bulan 2021. Dalam ujian kenaikan tingkat GEP 10-2 di Pengcap Taekwondo Indonesia Kabupaten Purwakarta, menggunakan sistem Taekwondo Indonesia Integrated System atau Dynamis TIS, karena sistem ini sangat efisien dan mempermudah untuk database, hingga penilaian pertandingan dan terintegrasi secara cepat dengan pengurus di tingkat provinsi maupun pusat. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi lain di antaranya. Gempa 7,9 magnitudo terjadi di Maluku. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Berita yang menjadi sorotan masyarakat akan kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi berikut ini. Gempa bumi 7,9 skala magnitudo yang terjadi di wilayah Maluku Selasa dini hari dilaporkan menimbulkan kerusakan. Dikutip dari situs resmi BMKG, gempa bumi tersebut terjadi pada Selasa pukul 00.47 WIB atau pukul 02.47 WIT. Titik-titik gempa Maluku berada di barat laut Maluku Tenggara Barat dengan kedalaman 131 km bawah permukaan laut. Situs resmi BMKG memberikan laporan visual ke PLT Kapusdatinkom BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentang kerusakan akibat gempa bumi 7,9 SM di Maluku yang terjadi di Desa Watwei, Kecamatan Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayah Maluku dan Sulawesi Tenggara meski telah dicabut beberapa jam kemudian. Dalam foto-foto yang dibagikan BNPB, terlihat rumah-rumah dengan dinding runtuh dan atapnya roboh. Besarnya kekuatan gempa bumi tersebut dapat dirasakan di Merauke, Papua. Salah satu warga Merauke yang dikonfirmasi via Twitter mengabarkan dirinya cukup merasakan guncangan gempa yang kuat. Tidak hanya di Merauke, Papua, warga di Kupang dan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur juga memberikan kabar bahwa mereka merasakan gempa bumi yang kuat.
Seorang bocah di Kalimantan Barat harus menjalani operasi gara-gara permainan yang sedang populer lato-lato. Bocah 8 tahun itu terpaksa operasi mata setelah lato-lato yang sedang dimainkannya pecah. Pecahan lato-lato itu mengenai bola mata sang bocah. Kejadian ini menimpa seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ayah korban Aja menceritakan kejadian tersebut terjadi pada 27 Desember 2023. Setelah mengetahui hal tersebut, ia beserta keluarganya segera membawa anaknya ke rumah sakit RSUD Sudarso. Setelah dirawat, ternyata harus dioperasi dan berjalan lancar. Untuk kondisi AR saat ini tampak sudah membaik dan mata yang dioperasi masih dapat melihat, hanya sedikit kabur atau buram. Dan saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, berikut situasi arus lalu lintas terkini di 4 titik, di stopan Tol Paster, kemudian stopan Cikapayang, stopan Kopo, dan juga stopan Gede Bage arah timur. Terlebih dahulu kita pantau situasi arus lalu lintas terkini di stopan Tol Paster. Ya, inilah antrean kendaraan yang melewati stopan Tol Paster. Nampak kendaraan roda 4 mendominasi di wilayah ini. Dan cuaca terpantau agak sedikit mendung. Kemudian juga arus lalu lintas biasanya di sore hari di sekitaran kawasan stopan Tol Paster ini selalu macet. Begitu juga dengan kondisi arus lintas saat ini di stopan Paster. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas terkini di stopan Cikapayang. Arus lalu lintas di stopan Cikapayang nampak lebih sedikit jika dibandingkan di stopan Tol Paster. Untuk kendaraan yang mendominasi masih kendaraan roda 4 begitu, dan inilah situasi arus lalu lintas di stopan Kopo yang memang volume kendaraannya begitu tinggi. Nampak cuaca di stopan Kopo cerah, namun kami tetap mengimbau Anda untuk berhati-hati saat berlalu lintas di jalanan. Dan terakhir, seperti inilah situasi arus lalu lintas terkini di stopan Gede Bage arah timur. Volume kendaraan yang melewati stopan Gede Bage dari arah timur nampak begitu sedikit jika tadi dibandingkan di wilayah ataupun stopan Kopo.